angkat terus. Awalnya kami PT SL tahun 2018, ya, kami sudah diundang oleh BPN Jakarta Utara, ya, ya, diundang oleh BPN Jakarta Utara mengadakan sosialisasi bahwa tanah yang dikena, yang kena jalan tol di RW 11 itu ada 5 RT, mulai dari RT 9, RT 8, RT 6, RT 5 sampai sekarang RT 10. Ya, pada waktu itu, ya, kami diundang akan difasilitasi, akan bertemu dengan orang-orang yang mengaku punya, kalau ada orang yang mengaku punya, ya. Tapi pada waktu tahun 2018 kami sejak dari dulu, ya, lebih dari 30 tahun itu tidak pernah ada orang yang datang ke sini yang mengusir kami di wilayah ini. Ini jangan dibangun punya saya, ya. Tahun 2000, ya, Kampung Sawah Pak Menteri Rusfi Nasution dulu, ya, datang kemari ke Kampung Sawah, ya, tidak pernah ada orang yang mengaku punya itu hadir. Akhirnya Pak Rusfi Nasution dulu tahun 2000 pernah menyuruh BPN Jakarta Utara kalau benar ada orang yang punya di situ, tolong dibawain ke sini. Dibawa oleh Pak BPN Jakarta Utara, namanya Pak Trimo. Pada waktu itu, dibawa ke sana. Setelah sudah cek, surat fotokopi sertifikat, ada 25 sertifikat, dan 12 giri itu, ya, dicek, tolong diundang Pak Trimo, menghadiri permintaan warga Kampung Sawah. Ya. Namun tidak hadir-hadir. Kira-kira tahun 2000, ya, Pak Lutfi mengambil inisiatif supaya ada titik kejelasan tanah bapak-bapak di sana. Kalau benar tanah bapak ada orang yang punya di sana, ya, akan hadir ke sini. Surat ini jelasnya asli tapi palsu, karena surat ini benar sertifikat yang turun di utara, tapi sama sekali tidak ada nomor registernya di Kementerian Agraria. Makanya saya undang, dan tanah itu, ya, orang yang mengaku punya itu tidak pernah memberikan tanda-tandanya apa, misalnya di pagar atau diberi plat atas nama saya, tidak pernah ada. Memang kami berangkat dari tanah rawa, benar-benar tanah ditelantarkan oleh